Kita Naras pada siang hari ini Rabu, sorry, Kamis tanggal 25 Januari 2024. Kita akan rilis perkara pencurian dan pemberatan TKP Puskesmas Desa Sumurkum, Kecamatan Empalah, Kabupaten Tuban. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 363-1 ke 3E 5E KUHP, ancaman pidana paling lama 7 tahun. Jadi modus tersangka adalah malam hari, kurang lebih pukul 2 malam, ya, menjelang pagi, dia melompat pagar puskesmas, kemudian masuk salah satu ruangan dengan cara mencongkel jendela memakai alat sendok. Nah, dari situ dapat diamankan mereka mengambil 3 buah komputer ini, kemudian yang 2 sudah terjual, kemudian yang 1 dapat kita amankan. Pelaku sendiri atau ada yang lain, Dan? Pelaku sendiri. Sendiri. Motif melakukan pencurian, Dan? Motifnya adalah dia untuk dari makan. Ekonomi. Terekam CCTV. Ada, CCTV-nya ada. Terekam CCTV dan dari CCTV kita kembangkan. Kita melakukan lidik di lapangan secara manual maupun IT. Pekerjaan pelaku, Dan? Kerugian yang dialami kurang lebih 30 juta. Pasal yang disangkakan? Pasal 363-1 ke 3E dan 5E KUHP pidana.